Buat kawan-kawan semua, jangan lupa like, share, and comment channelnya. Kita mau melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Kondisi dalam kabin LS Napin 394. Sudah tiba di daerah Sorek ya. Di sini ada depo juga tuh. Rumah makan 3 putra. Tepat di jam 6 teng. Sahabat Bintang semua, kita udah tiba di Lila sini ya. Mau ngopi dulu sebentar, bungkus kopi ya, biar nggak terasa ngantuk. Para penumpang pun yang mau ngopi udah mulai turun itu. Nah, ini saudaranya. Ya, aku akan cemburu. Nah ini ya, kita basamo. Udah turun itu lah. Kita mau ngopi bareng tuh. Kawan si Rizky, kawan sekampung ya, si Rizky. Nah ini kawan sekampung sama si Rizky nih, percemburu. Saya aja baru lihat ini ya. Nah, gratis malam ini. Tuhan tolong jaga dia ketika aku bersama yang lain. Oh, bersama yang satu lagi. Berarti ada dua ya. Pas ya, memang. Pas. Iya. Cocok, cocok. Hai. Kondisi pun masih berantakan. Orang baru buka. Hah? Hah? Baru mulai buka. Ya udah nyosor aja masuk. Kita mau tinggalkan dulu kota Blilas ya, kita melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Perbatasan Jambi Riau macet, buka tutup. Margono. Alhamdulillah aman terkondisi berkat doa saudara semua lah. Terima kasih doa terbaiknya ya. Assalamualaikum. Ada lagi perbaikan jalan di perbatasan Jambi Riau. Nah ini dia jalan yang dibangun ya. Tinggal perbaikan selangkangan sudah kira selesai. Nah ini dia kawan-kawan perbatasan Jambi Riau. Nah ini dia batasnya. Ini dia buat tutupnya nih. Oh, udah mulai panjang juga ya. Kita tiba di daerah Suban, antri minyak ini ya. Nah, para penumpang pun turun untuk biasa toilet. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Minyak sejenak.
Oke, Sobat Bintang, sebentar lagi kita masuki rumah makan Ajo Tonjong. Perasaan Raja Nona. Oke, Sobat Bintang semua, kita udah tiba di rumah makan Ajo Tonjong, Jambi. Merdeka kali lah aja ya. Oke, hop. Ayo, silakan, silakan, makan minum, kamar mandi. Yo, 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 makan minum, mandi. Sudah tiba di rumah makan aja. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendarat dengan selamat di rumah makan Ajo Tonjong, Jambi. Oke, Sobat Bintang semua, para penumpang pun mulai turun ya. Ada yang mau mandi, mau makan, dan sholat zuhur sekalian. Itu dia. Ternyata sewa kita pun ada, Bro Nasution. Nah, ini beliau, naiknya dari Duri tujuan Jakarta. Kalau nggak bertanya tadi masih jauh Jakarta, saya nggak tahu. Oke, kawan-kawan. Hari Kamis. Rabu. Rabu Kamis. Kamis berarti coba Jumat. Sabtu pagi. Malam Jumat. Naron di Jambi, naron Palembang. Malam tengah malam Palembang. Pagi Jumat, Jumat malam. Jumat malam. Jumat malam ada mau di Kamis. Hah? Sabtu pagi. Oh, Sabtu pagi dah. Ini susah miak kok. Rumah makan Ajo Tonjong. Sudah mendarat dengan selamat LS 03964. Bintang semua. Setelah selesai acara makan siang, kita mau melanjutkan perjalanan menuju Kota Jambi ya. Para penumpang sudah menaiki bus dan kru. Oh, krunya pun sudah pada datang nih. Dari rumah makan ALS Ajo Tonjong, ALS 03964 siap melanjutkan perjalanan menuju kota selanjutnya. Oke. Nah, Percimburu udah memasuki ruang kemudi itu. Ajo Tonjong. Pak supir. Apa itu Pak supir? Hah? Belajar untuk. Coba lihat di atas. Dia punya muntah. Ada warna biru. Enggak ada. Hah? Udah semua.
Alah, kalau kurang tinggal minta aja kok. Oh, udah sempat, enggak sempat. Minta aja. Ah, oke. Okay. Untuk ini. Ah. Di tengah ya kalau kurang. Tampak dari dalam LS 0394. Ini baru syuting ini ya. Ya Allah. Biar tahu kalian, kalau baru syuting di mana-mana cantik-cantik. Kalian enggak tahu kan? Namanya baru syuting dia pasti cantik lah. Hei, naik. Oke, sahabat bintang, dari dalam kabin LS 0394. Kita sudah meninggalkan rumah makan Ajo Tonjong dan melanjutkan perjalanan menuju Kota Jambi. LS 0394. Kita tinggalkan Jambi dan melanjutkan perjalanan menuju Palembang. Oke, sahabat bintang semua, ketika lampu kabin dimatikan, kita beraksi di lintasan. Tampak di luar itu. Kota Jambi, kita tinggalkan kawan-kawannya. Dan saat ini ada parcimburu di belakang kemudian. Proyek tol Baleno 2. Oke. Biarlah kawan-kawan kita ini dulu yang melanjutkan perjalanannya. Dan nanti kita sambung lagi. Soalnya saya sudah mulai ngantuk ini. Oke kawan-kawan, nanti kita sambung kembali ya. Untuk saat ini percimburuan yang goyang kemudi. Baru melewati Kota Jambi. Nah ini buktinya. Gak percaya amat sih. Baru melewati Kota Jambi. Kok gak percaya amat sih jadi orang ya. Pening gua. Itu Palembang, Pak. Palembang lah. Berhubung udah malam, jadi kita nggak masuk loket Palembang ya. Kita parkir di depan sebentar dan lanjut perjalanan menuju Kota Lampung. Oke, sahabat bintang semua, kita mau langsung menuju pintu tol Kramasan, Palembang ya. Jam 12. Tengah satu. Pagi lah Palembang, Lampung.
Kalimantan Palembang. Nah, situasi dalam tol masih berlangsung pembangunan tol. Om, ada kata-katanya, Om. Oh, jangan pandang casingnya, lihat dulu spare part-nya. Oke, siap tuh. Hati-hati, Om, ya. Buat para subscriber, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, ya.